Hai guys, jumpa lagi di SMMM nih. Kali ini kita mau review 3-3 aja guys. Gokil. Ini Toyota Offroad ya, nomor 5. Ini custom Ford Bronco nomor 2. Dan ini nomor satunya Chevy Blazer 4-wheel drive. 4-wheel drive ya guys ya, tuh. Jadi ini tadi ya, untuk Chevy sendiri dia buatannya mana nih guys? Buatannya di Chevy Blazer itu tahun 2015 ya guys, tuh 4x4, nomornya 984 tuh guys. Ada lambang Chevrolet-nya tuh ya, Chevrolet. Detail Chevrolet-nya ada 2015. Dan biasanya kan sepertinya metal ya guys ya, harusnya ya. Oke, nanti kita mau unlock atau unboxing-nya nunggu Bang Kenzo aja guys ya, pulang sekolah. Nah selanjutnya ini ada custom Ford Bronco. Ini tahun 2007 guys ya, 2007 nih guys, di sini 2007, dia base metal juga. Nomornya 2323 ya guys. Tuh, ada ban serep. Dan dia ada kayak inilah ya, benar-benar khusus buat off-road nih guys. Nah ini baja series. Nah selanjutnya ini ada Toyota Offroad Truck. Makasih ya guys yang udah nonton review ini. Ini udah sampai baru sehari upload udah sekitar 170-an yang nonton guys. Thank you guys. Nah tuh guys, ini 2015 juga. Oh sama nih guys, berarti si apa namanya, si Chevy sama si ini sama-sama 2015 ya guys ya. Tuh 2015, ini juga 2015 tuh guys ya, sama-sama 2015 base nya itu guys. Ini juga keren sih ya, mereka bertiga ini keren banget sih, karena Kenzo suka banget mau mobil yang baja gini guys, yang bannya besar, karena Kenzo suka off-road katanya guys. Tuh mantap. Oke guys, kita mau overview ya di koleksi Kenzo berikutnya, stay tune guys. A few moments later. Hai guys, ini kita dari koleksi kedua. Wah, kita mau bahas yang tiga ini tadi guys ya, keren banget, kita belum punya tiga nih. Ini Chevy Blazer 4x4 guys, tuh yang tadi ya guys, Chevrolet-nya keren. Ini built-in-nya kalian bisa lihat 2015 anti Malaysia. Nah ini dia tadi sponsornya Firestone ya guys, tuh sponsornya Firestone, jadi dia ada di sponsor belakang sini nih. Nah ini license-nya di GM ya, karena di General Motor. Nah untuk si Ford Bronco sendiri, nah ini dia Goodyear ya guys ya, bannya aja sih yang sponsor ya, Goodyear tuh guys. Nah ini dia built-in di 2007 guys, base juga besi nih seharusnya, metal sorry. Nah ini ada ban serepnya juga. Nah ini ada lampu buat off-road gitu guys, buat lampu malamnya, lampu tembak tuh. Ini juga di depan juga ada lampu tembak gitu guys. Nah untuk di detail apa sih namanya, spionnya belum ada. Nah selanjutnya yang keren juga nih, ini baru sekali upload langsung 170 orang yang lihat guys, emang karena mungkin Toyota Offroad ya guys, kata-kata Offroad ini memang keren banget sih, berarti nih Offroad nih. Hot Wheel ya ini mbak. Nah nih sponsornya ada nih, ada Soria, ini Sparco sama Toyota, ini langsung 3 guys sponsornya. Jadi tadi ya mana nih, Toyota RS. Jadi bukan store, berarti Boris ya, Boria nih guys, sorry Boria ya, sama Sparco. Langsung 3 sponsor guys di Toyota ini, nomor 23 ya guys. Oh ini 23 ya guys ya, sama dengan si Ford Bronco, sama-sama 23 guys. Nah kita juga punya juga Toyota juga nih, Toyota Tacoma ya. Ini build-innya di 2021 guys, dan tapi plastik banget guys. Plastik ya guys. Nah, gitu guys. Jadi kalian tim mana nih guys? Tim Chevy Blazer, custom Ford Bronco, atau Toyota Offroad? Mantap. Nah, ini kita lagi coba cari yang ini ya, si Raptornya. Ford Raptornya kita mau coba cari. Oh ini kayaknya ada nih, nanti kita coba beli lah. Kalau ada kita beli aja untuk lengkapi koleksinya guys. Tadi dia build-innya belum kita, oke guys ya. Nah ini dia build-in 2015 guys.
Sparko, Uria, Taurus. Gitu. Coba kita review satu-satu, guys. Yang dari Chevy Blazer. Wah, keren sih, guys. Kalian di mana nih, guys? Tim Chevy Blazer, custom buat Bronco atau Toyota off-road ya, truck. Mantap. Nah, ini dia ada custom Ford Bronco-nya, guys. Keren sih, guys. Kalian kalau ini suka koleksi juga nggak sih, guys? Kayak baja series ini. Dia mereka bertiga termasuk baja series ya, guys. Custom Ford Bronco. Keren juga sih, guys. Apalagi dia ada sih Toyota off-truck. Toyota off-road ya, Toyota off-road truck. Gokil, guys, keren sih. Tapi dia base-nya buatan Malaysia, guys. Nah, ini kita melihat juga nih. Ini kalau di sini keren ya, guys ya. Ada kayak benar-benar buat off-road tuh, guys tuh. Ada kayak buat pegangannya gitu ya. Lindung kacanya. Coba kita lihat di tempat yang lain. Yang ini juga. Tapi dia nggak ada nih kalau ini. Bronco sendiri nggak ada. Ini dia juga nggak ada sih, guys. Kita punya Toyota off-road. Oke, guys, mungkin segitu dulu untuk review kita. Nanti kita mau unboxing kalau udah ada bangkainya, guys. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya, guys, untuk dukung terus channel Sebanyak Family. Thank you, guys, for watching.